Kita panggil Num. Kita panggil yuk. Sayang, eh Num kesini Num. Lihat Num. Udah siang sayang, bangun ya, yuk bangun, udah siang. Bangun bangun bangun, kenapa bangun tidur sedih gitu? Kenapa sayang? Kucing yatim belum sayang, kenapa? Hanum kangen ya? Semalam mimpi kucing yatim pulang. Oh, semalam Hanum mimpi sama kucing yatimnya pulang. Aduh, kasihan. Mana dicariin kucing yatim sampai ketemu? Iya sayang, nanti kita coba cari kucing yatim ya, sampai ketemu ya. Udah, sekarang Hanum siap-siap bangun dulu yuk. Kita mau sekolah online. A little later. Aku mau lihat kandang kucing anak kucing yatim deh, karena dari kemarin kabur. Ma, mama, sini ma. Temenin Hanum nyari anak kucing yatim, ma. Ayo Num, sini Num. Mama dari tadi berkebun. Kamu kangen ya? Nggak ada kucing yatimnya. Kamu kangen sama anak kucing yatim? Iya. Kandangnya selalu dikasih jebakan gini teman-teman, dalam artian kalau anak kucing yatim pulang biar dia masuk, dikasih makanan, tapi nggak pulang-pulang. Ini suaranya Miss Cemplon ini. Holly, Miss Cemplon. Walah, marah. Itu anaknya. Itu anaknya Miss Cemplon teman-teman. Halo Cemplon. Jangan sedih anak ya. Jadi kucing, anak kucing yatimnya belum pulang teman-teman. Ini kita lihat anaknya Miss Cemplon nih, sedang bobok. Kenapa Pon? Kenapa kamu? Mama mau nemenin kakak Anum dulu. Sedih amat Num. Anak kucing yatim balik gak ya, Ma? Ya, semoga balik lah. Hanum berdoa, semoga anak kucing yatim tahu jalan pulang menuju ke sini. Ya? Sambil nunggu dia datang, emang udah dari 2 hari yang lalu dia gak pulang-pulang, teman-teman. Waktu Hanum lepasin itu, anak kucing yatimnya gak balik lagi ke sini ya, Num. Mungkin dia tersesat, sayang. Ya. Kalau dia kedinginan gimana? Ya makanya, kasihan. Kan kemarin hujan. Ya, semoga dia ada tempat berteduh ya. Berdoa dong. Semoga Allah kabulkan doa Hanum. Anak kucing yatim cepat pulang ya. Kasihan teman-teman, Hanumnya kangen sama anak kucing yatim yang dia temukan di depan rumah itu, sampai sekarang belum balik. Udah sekarang bantuin mamah tuh nyiram bunga sama papa. Bantuin papa. Udah sama papa. Nih, siram yang ini. Keren. Kita lihat teman-teman, Hanum sama papa sedang berkebun nih. Biar Hanumnya juga nggak inget sama kucing yatim terus nih. Keren. Bagus. Wah, Hanum juga punya hidroponik ya. Tanaman papa. Itu yang tua-tua dibuangin, Num. Kuning. Ya, ya.
Sendok. Kayak sendok enak ya. Berair. Biasanya sih Num, anak kucing yatim itu dia itu Num. Itu Num. Dia suka di atap dah. Ini Num. Ya ampun. Ya ampun kan bener. Dia pulang Num. Lihat Num. Pulang Num. Pulang Num. Belum bisa Num. Susah itu ngambilnya. Kita pancing. Nah, biasanya dia memang dia main di sini. Tiba-tiba 2 hari yang lalu dia nggak pulang teman-teman. Mungkin kejebak di rumah tetangga. Kita pancing. Ah, lari lagi Num. Aduh, ke rumah tetangga. Nah, kemarin ke situ. Meong, 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 sini. Aduh Num, semoga balik lagi ya Num. Meong. Kita panggil Num. Kita panggil yuk. Meong, Num ke sini Num. Lihat Num. Ke sini, ke sini. Pak tangkap, Pak. Papa. Enggak kena. Aku kepikiran. Histeris ya Num. Bentar Num, bentar Num. Sama Papa Num. Udah balik ya Num ya. Kita lihat Num sebentar Num. Dia sukanya di atap di kebun sini. Lihat Num, bentar Num. Dipancing Papa dulu pakai mainan tuh. Senengnya. Setelah ini kalau ngeluarin dia harus pakai tali Num. Wal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 a. Waduh, sono lagi dah. Kacau nih, kacau. Kenapa kamu jadi liar gitu sih? Diem dulu, Num. Biar dia kesini, Num. Nanti kita tangkap, Num. Diem dulu, diem dulu. Di dekat Num, di dekat Num. Tangkap, Num. Tangkap, Num. Bisa nggak? Alah, lari lagi. Ntar dulu ya. Diem dulu, diem dulu. Sini. Biar, diem, diem, diem dulu. Diem dulu, diem dulu. Nanti kalau udah deket, kita tangkap deh. Iya. Mau makanan enggak? Kamu pasti lapar ya. Tuh ke sini. Sini, sini. Nanti Mama tangkap deh. Aduh, lari lagi, teman-teman. Hanumnya sampai naik-naik. Hati-hati, Num. Tuh, ditangkap Papa tuh. Ye! Sini. Sini. Sini, sini. Ya ampun, pegang. Kamu dari mana aja? Kamu 2 hari nggak pulang? Dari mana aja? Akhirnya ya Num, alhamdulillah ya Num ya. Kamu dari mana aja? Dicariin kakak Anum tuh, kakak Anum sampai sedih kamu tinggal. Senengnya. Ya ampun, sampai dipeluk-peluk teman-teman. Senang banget karena anak kucing yatim balik. Allah, udah balik. Jangan bilangin, jangan kabur lagi ya. Jangan kabur lagi ya, Milik. Oh, dikasih nama Milik? Iya. Waduh, langsung dikasih nama teman-teman. Tukutukutuk. Ditimang-timang. Oke, teman-teman. Terima kasih ya udah nonton video Hanum. Akhirnya kucing anak kucing yatimnya Hanum pulang. Susah banget nangkapnya karena udah kabur 2 hari nih. Bye bye teman-teman.